Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih yang telah menekan tombol subscribe. Yang belum, penjemputlah menekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey. Jadi tajuk dan juga thumbnail penamatan STR 2024. Jom. Baik, aku akan cuba nak sampaikan informasi berkenaan dengan perkara ni dengan seringkas yang boleh untuk kita faham dengan lebih jelas ya. Okey, macam tajuk tu ya, penamatan STR 2024. Okey, apa yang perlu kita faham tentang penamatan tersebut ya? Penamatan yang dimaksudkan ialah pembayaran untuk fasa 4 telah pun ditetapkan dan tarikh untuk buat permohonan baru dalam talian hampir tamat ya. Baik, untuk pengetahuan semua ya, aku jelaskan ya, untuk tarikh untuk penghantaran borang permohonan ya dalam talian ataupun dan dalam kertas ya secara manual di pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri akan tamat pada 30 September 2024. Ya. 30 September 2024 merupakan tarikh tamat ya untuk penghantaran borang permohonan STR bagi tahun 2024. Jadi ini sedikit sebanyak akan menjejaskan orang cakap penerima ya yang kata orang lahir selepas 30 September, terutama golongan bujang ya. Bagi golongan bujang ya, yang lahir selepas 30 September, anda tidak boleh menghantar permohonan untuk permohonan baru ya, kerana tarikh untuk penghantaran borang baru, permohonan baru STR hanya setakat 30 September sahaja. Jadi memang menjejaskan bagi penerima baru. Jadi bermaksud ya, penerima baru perlu tunggu untuk STR tahun 2025 untuk membuat permohonan baru ya. Dan sebarang kemas kini pun tak dibenarkan lagi dah ya, sehingga tarikh 30 September 2024. Kerana apa? Kerana selepas 30 September ianya akan ditutup ya, dan tiada lagi permohonan baru ke, rayuan ke yang dibenarkan untuk STR 2024, kerana pembayaran untuk STR 2024 fasa yang keempat ya pada bulan November tahun 2024. Jadi apabila ditutup, segala permohonan baru yang diterima daripada tarikh 1 Julai 2024 sehingga 30 September ini akan diproses untuk menentukan permohonan baru tu lulus ataupun tidak untuk menerima STR bagi fasa yang keempat ya, bulan November nanti. Baik, jadi harap semua faham ya. Walaupun dinyatakan ya, permohonan STR dibuka sepanjang tahun, tapi ada tarikh tutupnya ya. Pada 30 September tutuplah sudah ya untuk permohonan baru STR 2024, dan pihak Lembaga Hasil dan Kementerian Kewangan akan bersedia untuk pembayaran fasa yang keempat ya, yang telah dinyatakan pada bulan November. Okey. Itu dia, harap semua jelas ya, terutama bagi golongan bujang ya. Ramai yang lahir bulan 10, 11 dan bulan 12 ya. 3 bulan ni anda kena bertabahlah ya. Anda tak dapat buat permohonan untuk STR 2024. Namun tak perlu risau ya, kerana apa yang jelas ada dinyatakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, STR akan diteruskan juga untuk tahun depan ya, pada tahun 2025. Butiran, perincian, amount dan sebagainya, kita kena tunggu pada pembentangan belanjawan nanti bulan 10. Kita akan tahu butiran berkenaan dengan STR tahun 2025. Yang pastinya STR ini akan dikekalkan sebagai satu bantuan tunai yang terbesar untuk rakyat Malaysia yang layak menerimanya ya. Macam biasa, bantuan ini dah jadi bantuan bersasar dah sebenarnya ya. Dan pada tahun 2025 ia dijangka akan mengguna pakai maklumat dalam sistem padu untuk menentukan penerima yang betul-betul layak ya. Memandangkan STR SARA ni ya, dah pun akan tergolong dalam bantuan bersasar untuk golongan yang betul-betul memerlukan. Okey, apa-apa perkembangan kita tunggu nanti semasa pembentangan belanjawan, dan lepas tu kita akan tahu perincian untuk STR 2025. Baik, semoga jelas ya. Sehingga 30 September 2024 ya, bertambahlah bantuan. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.